pada kebijakan, tidak boleh black campaign, tapi negatif campaign boleh. Silakan dipositifkan. Itulah proses perdebatan. Ya, kalau kita sudah pada tingkat demokrasi, jangan ngancem. Calon Presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo menanggapi isu ancaman pembunuhan yang ditujukan kepada Capres nomor urut 1 Anies Baswedan. Ganjar mengatakan semua pihak harus menjaga nilai-nilai demokrasi. Misal, jika tak setuju dengan kebijakan yang diajukan Capres, maka tak boleh melakukan kampanye hitam. Hal ini diungkapkan Ganjar usai berziarah ke makam Presiden keempat Republik Indonesia Abdurrahman Wahid atau Gus Dur di lingkungan Pondok Pesantren Tebu Ireng Jombang, Jawa Timur, Jumat 12 Januari 2024. Ini ya Pak, kemarin ketika debat itu kan memang hatinya banyak polemik, kemudian ada kabar tentang Pak Anies yang dapat apa ancaman pembunuhan atau penembakan, tanggapannya gimana? Ya dalam demokrasi kita itu menjaga semua, karena itu kan sebenarnya untuk pasangan bisa yakin dapat preferensi untuk memilih. Maka orang diminta atau para kandidat diminta untuk menunjukkan gagasannya, disanggah oleh yang itu proses biasa saja sebenarnya. Jadi kita mesti menjaga, kalau mau demokrasi, jadilah nilai-nilai demokrasi yang ada. Apa itu setara, nggak boleh ngomong soal sara, gitu. Kalau debat, tidak setuju boleh pada kebijakan, tidak boleh black campaign, tapi negatif campaign boleh. Silakan dipositifkan, itulah proses perdebatan. Ya, kalau kita sudah pada tingkat demokrasi, jangan ngancem. Biarkan rakyat bisa memilih dengan baik. Satu lagi Pak Ganjar, boleh soal elektabilitas ini kan Pak Ganjar dari beberapa survei semakin turun nih Pak di ketiga, sementara kalau Pak Anies naik di kedua dari ya. Pak Ganjar dan PDIP mungkin seperti apa? Ya, survei saya naik. Survei saya naik. Bahkan kita pakai sistem triangulasi. Triangulasinya ada dan kami masih kejar-kejaran antar dua kandidat. Perkawannya sekitar 3%, kadang-kadang kan 3 di atas, kadang-kadang 3 di bawah. Jadi survei-survei yang lain pun juga kita dengarkan. Kita jadikan referensi, karena ada suatu ketika survei datang pada waktu hari yang sama, sampelnya diambil sama, rilisnya juga berbeda beberapa hari, hasilnya berbeda juga di antara mereka. Tapi buat kami, oke, okay, nggak apa-apa. Jangan-jangan memang betul di beberapa tempat itu buat kami menjadi catatan untuk dijadikan perhatian. Ini ya, apa-apa kayak Jawa Tengah, Jawa Timur, Jogja, Jabar, daerah-daerah yang gemuk gitu ya, menjadi perhatian ya kita juga perhatikan. Gak apa-apa, jadi semua survei ya kita jadikan pelajaran untuk kita bisa menyikapi dengan ini.